Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Showroom Mobil Bekas. Channel yang membahas dan merekomendasikan beberapa harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa harga mobil bekas Daihatsu Ayla. Harga termurah mulai dari 40 juta rupiah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan setiap kami upload video terbaru dari channel Showroom Mobil Bekas. Informasi untuk link penjualan dan nomor handphone penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Inilah daftar harga mobil bekas Daihatsu Ayla, harga termurah mulai dari 40 jutaan rupiah. 1. Daihatsu Ayla tahun 2018 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 41 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, kering dan terawat, kaki-kaki empuk dan senyap, bodi masih mulus, dan mobil tidak bekas tabrakan atau banjir. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Daihatsu Ayla tahun 2015 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 50 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, kering dan terawat. Kaki-kaki empuk dan senyap. Bodi masih mulus. Dan mobil tidak bekas tabrakan atau banjir. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Daihatsu Ayla tahun 2015 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 65 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Mesin masih halus, kering dan terawat, kaki-kaki empuk dan senyap, bodi masih mulus, dan mobil tidak bekas tabrakan atau banjir. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Daihatsu Ayla tahun 2015 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 66 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, kering dan terawat. Kaki-kaki empuk dan senyap. Bodi masih mulus. Dan mobil tidak bekas tabrakan atau banjir. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini.
5. Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 67 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Ilir Barat 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Mesin masih halus, kering dan terawat. Kaki-kaki empuk dan senyap. Bodi masih mulus. Dan mobil tidak bekas tabrakan atau banjir. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Daihatsu Ayla tahun 2015 dengan transmisi manual. Harga yang ditawarkan adalah 70 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup. Mesin masih halus, kering dan terawat. Kaki-kaki empuk dan senyap. Bodi masih mulus. Dan mobil tidak bekas tabrakan atau banjir. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Itulah beberapa harga mobil bekas yang sudah kami sampaikan di video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini jika belum. Dan sampai ketemu di video-video harga mobil bekas selanjutnya. Terima kasih.